Oke, kita akan membahas spray gun elektrik, ya. Spray gun elektrik dengan tipe ESP-800CY tentang bagaimana mengganti nozzle untuk bagian depannya. Apakah nozzle bagian depannya bisa dirubah? Oke, ini sudah terpasang. Kita akan buka untuk bagian depannya nozzle-nya. Oke. Permasalahannya nozzle-nya ini tertanam di bagian depan dari spray gun elektrik ini. Bagian depan di sini. Jadi sangat agak sulit untuk mengganti atau memodifikasi dari nozzle ini ya. Karena ini sudah menjadi satu kesatuan dengan bagian depannya ini ya, yang plastiknya. Jika untuk mengganti ini berarti harus mengganti jarum dari nozzle ininya ya. Jadi kedua tipe ini harus diganti supaya bisa menghasilkan pengecatan yang maksimal ya. Jadi nozzle ini diganti dengan ukuran yang 1,2 atau yang 0,8 ya. Jadi kesimpulannya, nozzle ini agak sulit untuk dimodifikasi atau diganti dengan yang ukuran lebih kecil dari ukuran aslinya 1,8 mili ya. Kecuali jika Multipro menyediakan nozzle dengan satu paket seperti ini ya, yang berikut dengan bagian depannya dengan ukuran yang 1,2 mili ya. Karena aslinya ini 1,8 mili, untuk cat halus agak sulit ya. Jadi intinya ini nozzle-nya agak sulit untuk dimodifikasi. Oke, ESP99 atau ESP800 dari Multipro. Saya coba menggunakan pernis. Hasilnya mengkilat ya. ESP800CY ini memiliki nozzle dengan diameter 1,8 ya. Di sini kalau kita lihat dari spesifikasinya 1,8 dan hanya memiliki satu jenis nozzle.
Jadi hanya bisa digunakan untuk pengecatan cat minyak ya, cat tembok dan lainnya ya. Untuk bagian nozzle-nya di sini. Ini tipe nozzle-nya sudah menjadi satu dengan bagian depannya di sini dengan diameter 1,8. Ini jarum untuk catnya menggunakan tembaga ya. Posisi bisa melebar kanan dan ke kiri. Ini sebagai on off dari mesinnya di sini. Vakumnya. Dan ini untuk stopper dari switch-nya ya. Keunggulannya lagi, mesin ini bisa dibelah menjadi dua ya. Di sini. Menjadi dua bagian sehingga mudah dalam penggunaannya ya. Di sini hanya keluar anginnya aja di sini. Oke, sangat simpel. Dengan daya listrik 350 watt ya maksimal. Untuk kecepatan aliran udaranya 650 ml per menit. Dengan harga yang cukup murah ya. Sekitar 400 sampai 500 ribu ya, bisa mendapatkan spray gun SP800CY. Electric spray painter untuk cat minyak ya. Yang tadi kita semprot dengan pernis, ini hasilnya.